أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 22 Rabiul Awal 1432 Hijriah, kita bisa duduk bersama kembali untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam. Dan terutama pada hari ini kita ingin membicarakan sebuah permasalahan yang merupakan dosa besar. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata tentang dosa ini, la a'lamu ba'da qatlin nafsi syai'an a'zamu minaz zina. Aku tidak mengetahui setelah dosa membunuh ada dosa yang lebih besar daripada perbuatan zina. Jadi judul kita pada pagi hari ini adalah wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa semoga apa yang kita kerjakan termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki lebih dalam lagi tentang dosa zina ini, maka saya ingin menyebutkan bahwasanya
Salah satu ujian yang paling berat bagi laki-laki adalah perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnah hiya adarru 'ala ar-rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku sebuah ujian yang lebih yang paling berbahaya bagi laki-laki daripada wanita. Hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya perempuan adalah ujian yang paling berat bagi laki-laki. Perempuan adalah godaan yang paling menakutkan bagi laki-laki. Hal ini disebabkan karena perempuan itu adalah aurat. Jika dia keluar dari rumahnya, maka setan akan memperindah dia. Ketika setan memperindah perempuan ini, maka lelaki pun akan melihat dia karena dijadikan indah oleh setan. Coba perhatikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'aurah, fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Artinya, perempuan itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka setan akan istisyraf perempuan tersebut. Apa arti istisyraf? Para ulama mengatakan seperti Al-Munziri di dalam kitab beliau At-Targhib wa Tarhib, Al-Munziri berkata, istisyraf artinya adalah yantasibu wa yarfa'u basarahu ilaiha. Artinya, menengadahkan pandangan dan mengangkat pandangan kepada perempuan tersebut. Wa yahummu biha, dan menginginkan perempuan tersebut. Li'annaha qad ta'atat sababan min asbabi tasallutihi 'alaiha wa huwa khurujuha min baitiha. Karena perempuan ini sudah mengerjakan sebuah sebab yang dengan sebab tersebut dia bisa dikuasai oleh orang lain. Apa sebabnya? Sebabnya adalah dia keluar dari rumahnya. Jadi kalau perempuan keluar, maka setan akan menjadikan indah, sehingga setan akan membuat istisyraf bagi perempuan tersebut. Istisyraf adalah lelaki akan melihat dengan mengangkat kepalanya dan melihat begitu, memanjangkan pandangan kepada perempuan tersebut. Inilah yang dimaksudkan daripada wanita itu adalah aurat. Jika keluar, maka akan diperindah oleh setan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang kuat-kuat, tegar-tegar. Tetapi di hadapan perempuan mereka kalah. Bahkan ujian yang pertama yang dimiliki oleh Bani Israel adalah perempuan. Coba perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Inna dunya hulwatun khadhirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fanadhirun kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa." Artinya, sesungguhnya dunia itu adalah bak buah yang segar dan matang. Kalau udah segar matang, enaknya diapain? Dimakan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian untuk mengatur dunia. Pemimpin sebagai pemimpin dunia. Maka Allah akhirnya melihat apa yang kalian kerjakan di dunia. Kemudian Allah mengingatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Kalau begitu, ittaqud dunya, jauhilah dunia." Dan jauhilah, hati-hatilah terhadap dunia. Hati-hatilah terhadap wanita. Karena sesungguhnya ujian pertama yang dimiliki oleh Bani Israel adalah terdapat pada wanita. Ini menunjukkan bagaimana ya, ujian bagi laki-laki yang terberat adalah wanita. Ujian bagi laki-laki yang terberat adalah wanita.
Berapa banyak laki-laki yang mereka itu tegar, keras pribadinya, tapi ketika berhadapan dengan perempuan jadi kayak kerupuk. Berapa banyak laki-laki yang kuat, tapi ketika berhadapan dengan perempuan kayak peyek. Kenapa? Karena itulah godaan perempuan. Coba perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wala din aglaba lidhi lubbin min kunna." Aku tidak pernah melihat wanita makhluk-makhluk yang kurang akalnya. Wanita-wanita yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Yang bisa mengalahkan laki-laki yang tegar, yang keras daripada kalian wahai para wanita. Ini menunjukkan bahwasanya wanita itu godaannya sangat besar, ya. Kemudian oleh sebab itulah di dalam agama Islam menjaga kehormatan agar para wanita ini terjaga kehormatannya meskipun dia sangat disukai oleh laki-laki. Maka Islam memberikan cara-cara agar wanita ini tetap terjaga kehormatannya. Di antaranya judul yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, pada pagi hari ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada 4 sebab. Sebab yang pertama, mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perbuatan zina diharamkan? Karena dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan sebutkan dalil-dalilnya. Sebab yang kedua yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang kedua, sebagai sikap penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor dan keji. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini 4 sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam serta perkataan para ulama yang menyebutkan tentang buruknya perbuatan zina, nistanya perbuatan zina, hinanya perbuatan zina, dampak yang buruk yang didapatkan oleh orang yang berzina ketika dia hidup di dunia, ancaman yang buruk, ancaman dari siksa yang pedih yang akan dia dapatkan ketika nanti dia di dalam kubur dan juga ketika dia di akhirat. Coba perhatikan sekarang hadis-hadis sebelumnya, ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian perkataan-perkataan para ulama tentang hal-hal tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zina. Bahkan bukan hanya diharamkan, mendekati perbuatan zina saja tidak boleh. Sebagaimana firman Allah tadi dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian dekati perbuatan zina. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsiri ayat ini kata beliau, yaqulu ta'ala nahiyan ibadahu aniz zina
وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melarang hamba-hambanya untuk melakukan perbuatan zina dan mendekati perbuatan zina serta mengerjakan sebab-sebab dan sarana-sarana yang bisa memasukkan seseorang ke dalam perbuatan zina. Sedangkan seorang Syekh Al-Mufassir di abad ke-13 Hijriah, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di dalam kitab beliau Tafsir Karimir Rahman, beliau mengomentari ayat ini, kata beliau, "Wan nahyu an qurbanihi ablagu an mujarradi fi'lihi, li'anna dzalika yashmalu an-nahyu an jami'i muqaddimatihi wa dawa'i." Kata beliau, sedangkan larangan mendekati perbuatan zina itu lebih tegas daripada hanya dilarang melakukan perbuatan zina. Kenapa? Karena kalau seseorang dilarang mendekati perbuatan zina, kata beliau, maka mencakup seluruh larangan yang menyebabkan atau sebagai mukaddimah untuk perbuatan zina. Jadi ketika Allah mengatakan wala taqrabuz zina, ini lebih tegas, lebih kuat larangannya daripada seseorang daripada Allah nanti mengatakan wala taf'alu zina, dan jangan kalian kerjakan zina. Kenapa? Karena ketika mendekati saja tidak boleh, berarti segala apapun yang menjadi mukaddimah zina, sarana-sarana zina, maka itu dilarang. Ini lebih tegas daripada apa? Daripada Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wala taf'alu zina atau wala taznun, jangan kalian berbuat zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai mengerjakan. Kemudian Syekh Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan fa inna man hama haulal hima yushiku an yaqa'afi. Sesungguhnya orang yang berdiri di samping-samping batas yang dilarang, maka dia ditakutkan akan masuk terperosok ke dalamnya. Ya, ditakutkan akan masuk dan terperosok di dalamnya. Wa khususan hadzal amra alladzi fi katsirin minan nufus, terutama perkara ini, yang mana perkara hawa nafsu ini semuanya mempunyai, semua jiwa mempunyai, ya, aqwa da'in ilai, ya, yang merupakan sarana yang paling kuat untuk melakukan perbuatan zina, yaitu hawa nafsu. Makanya dilarang untuk mendekati saja. Apapun yang menyebabkan, sarana apapun yang menghantarkan seseorang kepada perbuatan zina, tidak boleh. Nanti kita akan sebutkan apa sarana-sarana tersebut. Kemudian tadi Allah berfirman, innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Apa arti fahishah? Sesungguhnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah sebuah perbuatan fahishah. Zina adalah perbuatan fahishah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fahishah artinya adalah dzanban 'azima, dosa yang besar. Maka tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya zina adalah dosa besar. Kemudian Allah berfirman wasa'a sabila. Artinya apa? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa bi'sa tariqan wa maslakan. Jalan metode yang buruk, itu perbuatan zina. Sedangkan Syekh Al-Mufassir tadi Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di dalam kitab beliau Tafsir Karimir Rahman, beliau menafsiri fahishah, kata beliau adalah, perhatikan, fahishah maksudnya adalah ithman, dosa, yustafhashu fi syar' wal aql wal fitr, sebuah dosa yang dianggap jorok, kotor, baik menurut syariat, akal atau fitrah manusia. Lah kenapa zina kok dianggap jorok, kotor, baik akal, syariat dan fitrah manusia? Karena kata beliau, litadammunihi tajri 'alal hurmati fi haqqillah. Karena di dalam perbuatan zina ada sikap lancang untuk merendahkan kehormatan hak Allah, wa haqqil mar'ah, dan hak wanita, wa haqqi ahliha, dan hak keluarganya, au zaujiha, atau suaminya, wa ifsadil firash, dan juga merusak ranjang, ranjang yang aturannya sah,
antara suami istri yang sah gara-gara perbuatan zina dari salah satu pasangan dari suami istri ini artinya dirusak. Waqtilatil ansab, dan juga tercampurnya keturunan, wa ghairi dzalika minal mafasid, dan lain-lainnya dari kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh zina. Nanti kita akan sebutkan apa kerusakan-kerusakan tersebut. Sedangkan Allah berfirman tadi, wa sa'a sabila, sangat buruk jalannya, kata Syekh Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, bi'sa sabil, sabilu man tajarra'a ala hadza dzambil adzim. Sungguh buruk jalan orang yang lancang untuk melakukan dosa besar ini. Jadi sekali lagi, zina itu dosa besar yang disepakati oleh seluruh ulama Islam. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya zina adalah dosa besar. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim menjadikan zina merupakan gandengan dengan kesyirikan. Syirik dosanya sangat besar. Orang yang meninggal dalam kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat syirik satu kali saja akan terhapus seluruh amal perbuatannya. Lah, zina meskipun di bawah dosanya, di bawah kesyirikan, digandeng dengan kesyirikan, menunjukkan besarnya perbuatan zina, besarnya dosa perbuatan zina. Karena digandengkan dengan sebuah dosa besar yang sangat besar. Coba perhatikan sebuah surat dalam surat, sebuah ayat dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang sifat hamba-hamba Allah yang beriman. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu yang tidak menyembah kepada selain Allah. Satu. Wa la yaqtuluna nafsallati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan kebenaran. Dua. Wa la yaznun, dan tidak berzina. Tiga. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan perbuatan ini, yalqa athama yudha'af lahul adzabu yaumil qiyamah, akan mendapatkan dosa, siksa, dan siksanya akan dilipatkan nanti pada hari kiamat. Jadi besar perbuatan zina karena digandengkan dengan sebuah dosa yang sangat besar. Tidak pernah ada dalam sejarah manusia sampai akhir sejarah manusia nanti dosa terbesar daripada dosa kesyirikan. Dan dosa zina digandengkan dengan dosa kesyirikan. Tapi para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat zina telah membuat Allah cemburu. Allah itu bisa cemburu, Pak. Kapan Allah cemburu? Ketika ada hambanya yang dizinai. Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah pada salat gerhana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau dalam salat gerhana itu beliau sangat takut. Karena takut kiamat. Takut goncangan kiamat, dan beliau ketika berkhutbah di salat gerhana dan menyebutkan tentang zina, ini berarti menunjukkan perbuatan zina tersebut adalah sesuatu yang besar. Coba perhatikan, ya ummat Muhammad, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi innahu la ahada aghyaru minallah, demi Allah tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Kapan Allah cemburu? An yaznia abdahu au antaznia amatuhu, ketika hamba Allah laki-laki berzina atau hamba Allah perempuan berzina. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ummat Muhammad, wallahi lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, karena beliau pernah melihat neraka dan apa yang ada di dalam neraka dari siksa-siksa Allah, maka niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian Nabi mengangkat tangannya dan berkata, Allahumma hal ballatu, ya Allah, aku sudah sampaikan. Ini wahyu engkau sudah aku sampaikan. Menunjukkan besarnya perbuatan zina. Dosa perbuatan zina sangat besar. Ini para ikhwah sekalian. Dan Rasulullah SAW menafikan keimanan yang wajib.
menafikan keimanan, kesempurnaan yang wajib ketika seseorang berzina. Kata Rasulullah SAW, tidak mungkin orang yang berzina itu dalam keadaan beriman yang sempurna wajib. Tidak mungkin. Coba perhatikan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Tidak ada orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Tidak ada orang yang ketika berzina dalam keadaan beriman. Apa maksudnya? Dia ketika berzina diangkat keimanannya. Keimanan yang wajib, yang sempurna wajib, meskipun ada masih asal keimanan dalam dirinya. Tidak kita katakan bahwasanya dia kafir, tidak. Akan tetapi tidak berzina seorang yang berzina dalam keadaan berzina dalam keadaan beriman, kata Rasulullah SAW. Keimanan yang wajib. Ini para ikhwah sekalian. Yang mana dengan keimanan wajib ini seseorang akan selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW pernah bersabda sesuai dengan hadis yang barusan saya sebutkan tadi, riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza zanal 'abdu kharaja minhul iman." Jika seorang hamba berzina, maka akan keluar dari dirinya keimanan. Coba bayangkan. Akan keluar dari dirinya keimanan. Fakana 'ala ra'si kadhullah. Maka keimanan tersebut seakan-akan di atas kepalanya seperti awan. Seperti bayangan, karena sudah keluar dari dirinya. Fa idza aqla'a raja'a ilaihi. Kalau seandainya dia melepaskan perbuatan zina tersebut, baru imannya kembali kepada dirinya sendiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beratnya dosa zina. Dan saya yakin orang yang melakukan perbuatan zina tersebut, salah satu sebabnya dia mungkin tidak mengetahui akan beratnya perbuatan zina. Salah satu sebabnya, kita masih husnudzon kepada orang-orang yang mungkin pernah berzina. Mungkin salah satu sebabnya dia tidak mengetahui beratnya dosa zina itu. Sampai-sampai tadi perkataan Imam Ahmad, beliau mengatakan, "La a'lamu syai'an ba'da qatli nafsi a'zamu min minaz zina." Aku tidak pernah mengetahui sesuatu yang lebih besar dosanya setelah membunuh daripada berzina. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang berzina dan terlihat perzinahan tersebut di sebuah kampung, maka tunggu siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sebuah kampung melegalkan zina, tidak ada yang nahi mungkar, tunggu akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim 'adzaballah." Artinya, jika telah nampak zina dan riba di sebuah kampung, maka mereka telah menghalalkan untuk diri mereka siksa Allah. Tunggu saja siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat ironis sekali, ketika sebagian daerah ada penghalalan terhadap zina, meskipun mereka tidak mengatakan zina halal, tetapi ada sebuah tempat yang sudah diketahui secara umum oleh khalayak ramai bahwasanya kalau orang ingin, ya terutama hidung belang, ada yang hidung belang di sini enggak? Terutama hidung belang, ya kalau ingin berzina ya ke sana. Ini perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina kalau sudah tersebar di suatu kampung, tidak ada yang mengingkarinya, maka tunggu akan datang penyakit yang menyebar dengan cepat dan tidak ada penyakit ini sebelumnya. Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Tidaklah nampak perbuatan zina di sebuah kaum sampai mereka memperlihatkannya dengan leluasa. Mereka memperlihatkannya kepada khalayak ramai. Saya pernah diberitahu bahwasanya di Jepang itu ada
rumah makan itu yang jadi pramu sajinya itu para wanita tanpa sehelai benang pun. Coba bagaimana antum bisa mikir enggak? Ada rumah makan pramu sajinya para wanita enggak pakai sehelai benang pun. Enggak. Na'udzubillah para ikhwan. Bahkan saya pernah punya teman dari Amerika, waktu itu kita kuliah di Madinah, beliau cerita, ada di sebuah tempat di Amerika, itu ada orang berzina di taman-taman. Berhubungan badan di taman-taman. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, illa fasyafihimu ta'un. Kaum yang seperti ini tidak akan terjadi kecuali apa? Tersebar penyakit ta'un. Penyakit yang menyebar secara cepat. Wal auja, dan penyakit-penyakit yang belum ada sebelum mereka sebelumnya. Dan ini sudah terjadi para ikhwah sekalian. Sampai sekarang ada penyakit yang akibat dari perbuatan zina kita tidak dapatkan obatnya. Yang belum ada sebelum kita. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjauhi perbuatan zina, maka dia akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyebutkan salah satu yang sangat dibutuhkan oleh manusia pada hari kiamat adalah naungan. Salah satunya dari 5 perkara: air, syafaat, naungan, cahaya, kemudian petunjuk. Naungan yang sangat dibutuhkan oleh manusia pada hari kiamat. Dan salah satu cara untuk mendapatkan naungan tersebut adalah kita harus menjauhi perbuatan zina ketika ada ujian di hadapan kita. Bukan berarti kita mencari ujian, tetapi ketika ada kesempatan, ada peluang, dan kita lebih mengedepankan rasa takut kita kepada Allah, maka kita akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun da'athum ra'ah dzatu mansibin wa jamal. Seorang laki-laki diajak oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, bukan hanya wanita biasa saja, tapi kedudukan dan kecantikan. Kenapa Nabi Muhammad SAW menyebutkan kedudukan dan kecantikan? Kalau sudah wanita yang manggil, apalagi wanita ini mempunyai kedudukan, berarti tidak ada yang bisa menghalanginya. Apalagi cantik, berarti tambah untuk menggairahkan kita berbuat sesuatu zina kepada perempuan tersebut. Yang manggil perempuan juga. Tetapi laki-laki ini mengatakan apa? Inni akhafullah. Ketika diajak oleh perempuan yang seperti ini, aku takut kepada Allah. Karena ada seorang laki-laki kadang-kadang diajak oleh perempuan, ah ente kere aja ngajak saya. Ya gak mau dia. Tetapi ini perempuannya cantik, punya kedudukan. Apa yang mengurangi dia untuk melampiaskan kebutuhan biologis kepada wanita ini? Tidak ada. Tetapi dia malah lebih mengedepankan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diganjar oleh Allah mendapatkan naungan pada hari kiamat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buruknya perbuatan zina dilihat dari hukum pidana yang didapati oleh perbuatan zina ketika dia di dunia. Coba perhatikan sekarang sebuah ayat di dalam surat An-Nur ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumā mi'ata jaldah." Artinya, wanita dan laki-laki yang berzina, cambuklah mereka setiap salah satu dari mereka 100 cambukan. Wala ta'khudzukum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan jangan kalian merasa kasihan kepada mereka dalam menegakkan ajaran Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan hendaknya diperlihatkan siksaan mereka berdua sebagian dari orang-orang yang beriman. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan
di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sa'alad dawa syafi, bahwasanya khussa subhanahu hadd az-zina min baini sa'iril hudud bi thalathi khasa'isa. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pidana zina dari segala macam pidana yang ada dalam hukum Islam dengan tiga kekhususan. Yang pertama yaitu dibunuh dengan sesadis-sadisnya, yaitu dibunuh dengan dilempari batu. Karena orang yang berzina yang sudah menikah dengan resmi, baik itu laki-laki ataupun perempuan, menikah dengan sah secara Islam, kemudian dia berzina, sudah nikah kok zina, maka itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah rajam. Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila, al-bikru bil bikri jaldu mi'ah wa nafyu thanah wa thayyibu bi thayyibi jaldu mi'ah war rajam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambil hukum dariku. Kalau perempuan, kalau perawan dengan perjaka berzina, maka ya akan dihukum dengan 100 kali cambukan dan diasingkan 1 tahun. Sedangkan yang sudah menikah baik laki-laki ataupun perempuan, kalau berzina dirajam 100 kali kemudian dicambuk 100 kali kemudian dirajam sampai mati. Ini kesepakatan para ulama. Ini buruknya perbuatan zina dari sisi hukum pidananya sangat berat. Bagi siapa yang melakukan perbuatan zina dan dia sudah menikah dengan sah secara Islam, maka dia harus dirajam sampai mati. Kalau terbukti dan ada saksi-saksi yang memang menguatkan dia telah berbuat zina. Dan ini salah satu kesalahan para tenaga kerja wanita, tertangkap berdua-duaan dengan laki-laki ya di sebuah kamar, ketika ditanya mana surat-suratnya tidak ada, apalagi ketangkapnya dalam keadaan lagi bugil ya. Maka ketika di persidangan wanita ini mungkin mikir, oh saya ngaku aja nanti di hadapan hakim, mungkin kalau saya ngaku sudah punya anak 3 akan diringankan. Ternyata hukumannya tambah berat. Kenapa? Karena orang yang sudah muhsan, yang berzina dalam keadaan dia sudah nikah dengan nikah yang sah secara Islam, maka akan dirajam sampai mati kalau terbukti. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kekhususan dari pidana zina yaitu Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, annahu naha ibadahu an ta'khudhahum bizunati ra'fatan fi dini. Tidak boleh kalau kita rajam itu kita kasih sayang. Pelan-pelan aja, enggak, harus sampai mati. Coba ya, manusia diikat dilemparin sampai mati. Ada yang kena matanya, ada yang kena kepalanya, ada yang kena giginya, ada yang kena, kalau perempuan, ada yang kena payudaranya, ada yang kena macam-macam. Sampai mati. Dan tidak boleh kasih sayang. Harus sampai mati. Ini buruknya perbuatan zina. Yang ketiga, kekhususan ya pidana zina dari pidana-pidana yang lain, yaitu annahu subhanahu amara an yakuna hadduhuma bimasyhadin minal mu'minin. Allah memerintahkan ketika disiksa, dirajam, harus dilihatkan kepada sebagian kaum muslimin sebagai bentuk pelajaran yang berat, yang berarti untuk kaum muslimin yang lain agar tidak melakukan perbuatan zina. Lah itu baru di dunia. Nanti kalau seandainya dia belum bertaubat, di akhirat akan disiksa juga. Hukuman di akhirat, coba perhatikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah dibawa oleh 2 malaikat. Kemudian malaikat ini berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, intaliq." Wahai Muhammad, ayo kita pergi. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fantalaqna ila thaqbin mithla tanur." Lalu kami pergi ke sebuah lubang seperti tanur.
Tanur itu bagaimana sih bentuknya? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. A'lahu dayyik wa asfalahu wasi'. Atasnya sempit dan bawahnya luas. Jadi dasarnya itu luas, atasnya sempit. Lubang yang bawahnya luas, atasnya sempit. Kemudian, yatawaqqadu tahtahu naran. Di bawahnya dinyalakan api. Fa'idha, ya, dan di dalamnya, perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW. Fa'idha fihi rijalun wanisa'un urat. Di dalamnya ada laki-laki bercampur dengan wanita dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang. Fa'idha hum ya'tihim lahabun min asfalihim. Kalau seandainya api datang di bawah kaki mereka, ingin membakar mereka, mereka langsung dau-dau. Suara apa? Mengeluarkan suara dengan suara yang keras, teriak-teriak ingin keluar. Ya, tapi karena ininya kecil, ya, kemudian bawahnya luas, maka mereka tidak bisa keluar. Akhirnya terbakar oleh api. Terbakar oleh api tersebut. Kemudian dikembalikan seperti semula. Lalu setelah itu dibakar lagi seperti semula. Dikembalikan lagi seperti semula, dibakar lagi dan terus seperti itu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kejadian seperti itu, Nabi bertanya, "Mahada? Siapa mereka ini? Kenapa mereka disiksa dengan sedemikian rupa?" Kata malaikat yang menjawab, ya, "Humu haula'i humuz zunat waz zawani." Yang kamu lihat disiksa di lubang, kemudian di bawah kakinya dibakar sehingga mereka tidak bisa keluar dan mereka ribut dengan api tersebut, mereka adalah para wanita dan laki-laki yang tukang zina. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zina adalah sebuah dosa yang mana zina itu bermacam-macam, ada tingkatan-tingkatannya, ya. Kalau seseorang berzina dengan wanita asing yang tidak ada suami, itu adalah dosa besar. Lebih besar lagi kalau seandainya dia berzina dengan wanita asing yang mempunyai suami. Paham maksud saya? Ada wanita punya suami, kita zinai, ya, atau ada orang berzina dengan wanita yang belum mempunyai suami, itu dosa besar. Kalau wanita ini mempunyai suami, lebih besar lagi dosanya. Lah lebih buruk lagi kalau seandainya wanita ini punya suami dan dia tetangga kita. Lebih buruk lagi. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba perhatikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ayyu dzambi a'zamu indallah?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan bagi Allah sekutu padahal engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Inna dzalika la'dzim." Qultu tsumma ayyun? Itu dosa besar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat syirik. Kalau begitu apalagi wahai Rasulullah SAW itu dosa besar? Dosa besar yang lain apalagi? Kata Nabi Muhammad SAW, antaqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'ak. Artinya, kamu bunuh anakmu karena takut anakmu nanti makan bersamamu. Takut miskin, mempunyai anak takut miskin. Akhirnya anaknya yang dibunuh. Ini bodoh ini bapak ini. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Apalagi wahai Rasulullah SAW, dosa besar yang di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah SAW, "Antuzania halilata jarik." Engkau mengajak berzina istri tetanggamu. Seharusnya ajaran Islam mengharuskan, mewajibkan seorang tetangga berbuat baik kepada tetangganya. Ya, menjaga keamanan untuk tetangganya. Ini malah tetangganya dizinai, ya, berkhianat terhadap tetangganya. Kemudian ada yang lebih parah lagi para ikhwah. Tadi saya katakan zina itu bertingkat-tingkat.
Ya, kalau seandainya seorang pemuda yang kebutuhan biologisnya memang harus dilampiaskan, akhirnya tidak ada cara kecuali dia harus berzina, itu dosa besar. Yang lebih parah lagi kalau seandainya orang tua peot berzina, sangat besar. Coba perhatikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Tsalatsatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Tiga orang, tiga jenis manusia tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Pertama, dosanya, siksanya tidak dilihat oleh Allah. Kalau enggak dilihat oleh Allah, mau dilihat oleh siapa pada hari kiamat? Kalau di dunia mungkin enggak dilihat oleh Pak Seta, saya bisa dilihat oleh yang lain. Ya, ini tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Bahkan dalam riwayat yang lain, wala yukallimuhum, tidak dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga ini saja sudah sangat luar biasa para ikhwah sekalian. Tidak dilihat oleh Allah, tidak dicucikan oleh Allah, dan baginya azab yang sangat pedih. Dalam riwayat yang lain, tidak dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka tiga jenis manusia ini? Yang pertama, syaikhun zanin. Orang tua peot, ya, berzina. Syekh berzina. Yang kalau seandainya megang botol aja, ya, gemeteran. Ih, mau berzina, subhanallah. Ini para ikhwah sekalian. Yang kedua, malikun kadzab. Raja tukang dusta. Lah ngapain raja dusta? Semua dia bisa perintahkan, semua dia bisa inikan. Raja berdusta. Wa'ailun mustakbir. Orang miskin sombong. Loh, saya punya gubuk 5. Lah gubuk nih, sombong. Ya para ikhwas kan. Enggak cocok orang miskin sombong. Tuh lihat sepeda ontel saya. Ya kan enggak cocok. Ya, orang kalau sombong tuh lihat, itu saya punya Lexus, saya punya ini, saya punya ini. Itu sombong begitu. Meskipun sombong enggak boleh ya para ikhwas kalian. Ini miskin sombong. Orang kaya sombong itu dosa. Le miskin sombong tambah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum saya tutup, saya ingin menyebutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Rawdatul Muhibbin. Ya, perhatikan kata beliau baik-baik. Kerusakan dari perbuatan zina, kata beliau, wa mafsadatu zina munaqidatun li salahil alam. Kerusakan zina itu bertentangan dengan kebaikan alam semesta. Jadi zina itu bukan hanya kepada pribadinya buruk, tapi mengakibatkan kepada keburukan untuk alam semesta. Bagaimana? Fa innal mar'ata, ini kalau yang berzina adalah perempuan, perhatikan buruknya. Fa innal mar'ata idza zanat adkhalatil 'ar 'ala ahliha wa zawjiha wa aqaribiha. Seorang wanita jika berzina, maka dia memasukkan aib ke dalam keluarganya, ke dalam suaminya, dan ke dalam kerabat-kerabat seluruhnya. Kerabat-kerabatnya seluruhnya. Bagaimana aibnya? Wa nakasat ru'usuhum bainan nas. Yang mengakibatkan kepala-kepala keluarga dari wanita ini akan tertunduk malu akibat aib yang mereka dapatkan. Apa buruknya sih? Apa aibnya? Wa in hamalat minaz zina. Jika wanita yang berzina ini hamil dari perzinahannya, fa in qatalat waladaha jama'at bainaz zina wal qatal. Kalau dia bunuh anaknya, dia sudah mengumpulkan dua dosa besar, zina dan membunuh. Banyak enggak begitu? Banyak. Baik dengan cara menggugurkan ataupun dengan dibuang di tong sampah. Banyak. Mengumpulkan dua, zina dan membunuh. Itu kalau seandainya perempuannya yang berzina. Wa in abqathu hamalathu ala zauj. Kalau seandainya dia biarkan hamil, kemudian dia apa? Melahirkan. Akhirnya anak tersebut dia bawa kepada suaminya yang sah tadi. Ini laki-laki yang tidak sah, yang menzinahinya. Tapi wanita ini mempunyai suami. Kalau dia hamil dari hasil perzinahan, bagaimanapun dia harus membawa kepada suaminya yang sah.
ala ahliha wa ahlihi wa ahluhu ajnabiyan laisa minhum, dan dia akan membawa si anak ini kepada keluarganya padahal anak ini adalah orang asing, bukan dari keluarga. Fawarathahum wa laisa minhum, dan anak ini yang bukan dari keluarga dia akan mewarisi keluarga ini padahal bukan dari keluarga tersebut. Wa khala bihim wa intasaba ilaihim wa laisa minhum, anak ini akhirnya bisa berkumpul dengan keluarga seluruhnya, laki-laki perempuan dari keluarga tersebut, dan menisbatkan namanya kepada keluarga tersebut padahal anak ini bukan dari keluarga tersebut. Wa amma zina rajul, sedangkan itu kalau seandainya tadi yang berzina siapa? Perempuan. Sedangkan kalau yang melakukan berzina laki-laki, fa innahu yujibu ikhtilatal ansabi aidha, maka kalau yang berzina laki-laki mewajibkan tercampurnya keturunan juga. Wa ifsadil mar'atil masunah, dan merusak istri yang terjaga, istri yang dengan setia menunggu suaminya, suaminya di luar malah main wanita, berzina dengan wanita lain, merusak akan wanita yang terjaga ini asalnya. Wa ta'ridhiha litalafi wal fasad wal fasad, dan akan menjadikan wanita istri yang ini yang di rumah ini akan menjadi rusak dan juga binasa. Kenapa? Karena tidak sedikit kalau seandainya ada istri yang mengetahui suaminya berzina di luar, dia akan bunuh diri, dia akan menggantung dirinya, dia akan minta cerai, akhirnya keluarganya hancur berantakan gara-gara perbuatan apa? Perbuatan zina. Fa fi hadhil kabirati kharabud dunya waddin. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, maka di dalam dosa besar ini yaitu perbuatan zina ini ada terdapat kerusakan dunia dan agama, dua-duanya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah perbuatan zina. Jangan dekati perbuatan zina. Salah satu penyebab terbesar agar orang tidak mendekati perbuatan zina, maka usahakan selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan di zaman sekarang khususnya para ikhwah sekalian, sulit untuk menjauhi sebab-sebab yang mendekati perbuatan zina. Di zaman sekarang banyak majalah, koran, buku-buku yang terpampang foto-foto wanita yang telanjang ataupun yang setengah telanjang. Di zaman sekarang setiap rumah hampir mempunyai televisi, yang mana acara-acara televisi selalu menghadirkan sebagian besarnya wanita-wanita yang menutup pakaiannya sebagian dan membuka pakaiannya sebagian. Pakaian yang belum jadi dipakai. Sarana. Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan wala taqrab, jangan dekati perbuatan zina. Mendekati apa maksudnya? Mendekati sarana-sarana yang mendekati perbuatan zina. Bahkan saya pernah baca sensus yang dilakukan oleh sebuah komisi resmi di negara kita. 62,7% anak SMP sudah enggak perawan. SMP? Loh, SMA-nya berapa? Loh, mahasiswanya berapa? Loh, para pegawainya berapa? Ini ya bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dijauhi sebab-sebab yang mendekatkan perbuatan zina. Cara agar kita bisa menjauhi, coba selalu ada di dalam diri kita muraqabatullah. Artinya apa? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Coba lihat Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak oleh istrinya, istri gubernur Mesir pada waktu itu, ya, yang disebutkan dalam kitab tafsir, Zulaikha mengajak untuk berbuat fahisyah. Apa yang dikatakan pertama kali oleh Nabi Yusuf? Ma'adallah, aku takut kepada Allah, aku berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengetahui mata-mata yang berkhianat sampai apa yang ada terbetik di dalam hati kita, Allah mengetahui lah bagaimana apa yang kita perbuat. Dan juga kalau kita berpikir pas kita mengerjakan sebuah perbuatan, nah, pas bukan kita ya, pas ada orang mengerjakan perbuatan zina meninggal, lagi dempetan meninggal, naudzubillah, nggak bisa dicabut lagi,
dioperasi padahal sudah meninggal, na'udzubillah, gara-gara perbuatan zina. Nanti ketika dibangkitkan seperti itu nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah. Ya ini makanya pada ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perbuatan ini semakin besar, semakin menjadi biasa kalau tidak diingatkan untuk kaum muslimin. Ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu nabiyana Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.